sekali lagi untuk memperbaiki pemerintahan, bukan untuk menjadi mereka. Ya, oke teman-teman, untuk memperbaiki pemerintahan, bukan untuk menjadi mereka. Untuk bagaimana bisa membangun perekonomian masyarakat, bukan membangun perekonomian individu, bukan membangun perekonomian kolektif, bukan. Kita di sini berjuang untuk kepentingan bersama. Kita akan sebar semua masyarakat kita dari pemimpin-pemimpin. Memimpin di perusahaan ini, memimpin di kontrak ini, memimpin di sini, memimpin di sini. Itu adalah mereka pemerintah. Karena kita jalan mereka, Bapak Camat, Bapak Camat sendiri berjuang. Bapak Camat ini berjuang untuk kepentingan masyarakat. Saya tahu perjuangan Bapak Camat. Bagaimana bisa mempekerjakan bagi para desa. Berbicara dengan persoalan rakyat. Saya tahu pasal. Pasal kemarin pergi di China, pergi urus untuk kepentingan rakyat. Tapi dia punya jabatan, mau direcah pak. Ada apa ini pemerintahan? Coba. Dia nyata-nyata berjuang untuk rakyat, kemudian dipecat karena kemarin. Mereka tidak tahu untuk kepentingan siapa ini. Ada apa dengan pemerintahan tadi? Coba. Sangat-sangat tidak masuk akal pemerintahan saat ini yang nyata-nyata berjuang untuk kepentingan pribadi dibiarkan lalu-lalang, yang nyata-nyata berjuang pergi memperjuangkan persoalan rakyat, kemudian dipecat, dimutasi, di apa semua diajak. Ini aneh, aneh pemerintahan kita, aneh pemerintahan Kabupaten Morowali. Coba lihat aksi-aksi untuk masukan kerja tenaga kerja lokal, tapi apa sekarang? Mana? Berapa orang yang masuk? Berapa orang yang masuk kerja? Tidak ada bos, tidak ada, tidak ada. Menambah mereka, menambah penyebutnya perusahaan daerah. Ternyata demo ini kemarin teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa tahu mengerti, teman-teman sudah bisa berpikir. Teman-teman, yang kita berkata. Oke? Terangkan, teman-teman. Masih tak tahu kalau sekarang? Iya. Jangan tak tahu kalau sekarang. Walaupun hari ini, kalau kalian, panas pun tidak masalah. Tapi kalian sudah jadi tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Pemuda kewalaian yang bisa memperjuangkan hak. Angkat masyarakat. Dia panas. Oke? Lihat yang buka yang penting. Untuk menyampaikan sedikit aspirasi untuk kita di kantor sama. Silakan.